Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil yang dilahirkan pada 4 Februari 1981 di Kuala Lumpur adalah antara nama yang mencuri tumpuan dalam pelantikan Menteri Kabinet Kerajaan Perpaduan. Menyusuri sejarah, sebelum terlibat secara serius dalam bidang politik, beliau bergiat aktif dalam dunia seni sebagai penulis dan pelakon teater serta pernah membintangi filem Golda Gincu pada tahun 2006. Siapa lain kalau bukan para penoreh getah, penyapu sampah, penanam padi, pekerja buruh binaan, pengutip tol. Ya insya Allah, dengan kerajaan baru ini kita akan kotakan janji sewaktu pilihan raya yang baru habis ini untuk memansuhkan tol-tol yang sedia ada tidak lama lagi, insya Allah. Fahmi juga seorang aktivis yang lantang memperjuangkan nasib golongan B40 yang aktif dalam banyak program kemasyarakatan. Karier politiknya bermula dengan PKR pada tahun 2010 apabila berkhidmat sebagai setiausaha politik kepada Nurul Izzat Anwar di Parlimen Lembah Pantai. Sangat mengejutkan ramai pihak apabila buat pertama kalinya beliau bertanding pada pilihan raya umum ke-14 dan memenangi kursi Lembah Pantai dengan mengalahkan pemimpin bernama besar ketika itu, Datuk Seri Utama Raja Noncik Raja Zainal Abidin. Ketua penerangan PKR itu terus berjaya mengukuhkan kedudukan di Parlimen Lembah Pantai apabila menang dengan majoriti lebih besar pada PRU ke-15 tahun lepas. Kini, Fahmi semakin dekat di hati rakyat selepas diberi kepercayaan untuk menerajui Kementerian Komunikasi dan Digital.